Polisi semua cuy, wih. Wah, polisi lagi jaga cuy, lagi pam mungkin ya, pam hari raya Idul Adha cuy. Tuh sebelah kiri, hey, gua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali di channel gue, apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian semua sehat selalu, diberkahi rezeki dan digunakan segala apa yang dicita-citakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat malam. Selamat Lebaran guys, selamat hari Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah ya. Hari ini malam ini malam takbiran cuy. Malam takbiran. Suasana malam hari ini alhamdulillah ya, banyak yang gemar takbir cuy. Alhamdulillah banget. Ini gue sekitaran jalan Panembong Cianjur cuy. Ya, ini suasana malam takbiran cuy. Alhamdulillah ya, gema takbir di mana-mana guys. Dingin habis hujan tadi cuy. Asli habis hujan tadi. Itu sore hujan ya ke sini cuy. Oke, terus penting ini cuy ya, Bapak Imato Vlog, biar kalian tidak ketinggalan cuy. Lewatnya mau lewat mana? Lewat Nagrak aja. Lewat Joglo. Kebakalan muter ke bawah. Kebakalan muter ke bawah. Enggak ditutup paling ya. Bisa ditutup nanti. Tiba-tiba cuy. Ini masih sekitaran jalan Panembong cuy ya. Suasana dingin, jaket tadi habis kehujanan cuy. Barusan lihat itu tutupnya. Ini suasana malam takbiran cuy di kota Cianjur. Alhamdulillah di depan di sini cuy. Wah, banyak polisi cuy ya. Tapi kayaknya yang jaga itu mah cuy nih, sebelah kanan gua nih polisi semua cuy. Wih. Wah, polisi lagi jaga cuy. Lagi pam mungkin ya. Pam hari raya Idul Adha cuy. Tuh, sebelah kiri. Tapi gua mobilnya di mana-mana cuy. Nah ini kita beloknya ke jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh cuy ya, yang nanti lurusannya tuh ke Sukabumi cuy, ke Sukabumi ya kalau lurus gitu cuy. Itu ada ini mau razia bukan? Mau raziaan? Mau keliling? Bisa ada yang kumpul-kumpul menurutnya. Takut ada. Patroli. Nah ini situasi malam
malam hari cuy. Jadi gimana ya, night ride atau apa aja ya. Night ride mungkin ya. Sepertinya riding malam cuy. Dingin banget cuy. Jaket gua tadi kehujanan cuy. Jalannya jelek cuy. Ini masih ramai ya. Pukul berapa ini? 9. Setengah 9 malam cuy. Setengah 9. Degrek. Besok mau itu emang suka gitu. Daging domba suka. Bukannya gue boleh sate? Bukannya nggak boleh makan sate? Wow, para bos cuy. Waduh, ini mau kemana cuy? Belok. Osengnya weh tuh. Banyak yang trek-trekan cuy. Mungkin dijadikan trek-trekan kalau malam sih ya. Tapi pas kemarin tengah malam gua tempat sini sepi sih. Dingin sekali. Kita belokin ke sini aja sih, lebih dekat ya. Ke jalan Nagrak Joglo. Sorry lupa cuy, ini Joglo sih. Nah. Oh, ini ada plat luar sih. Plat jet. Oh, itu orang, ada orang Garut ya? Atau orang Sumedang? Itu plat jet. Tapi kalau malam takbiran aku jam segini adanya. Malam biasa mah nggak ada. Angkot. Enggak, malam-malam biasa mah nggak ada. Jam 7 juga susah. Cuy, jalannya sempit anjay. Sempit cuy. Ngeri. Mabret ini cuy, nggak pakai ini ya. Gue pakai lama cuy. Padahal tadi ada tukang ini ya, sekarang nggak ada. Nggak, tukang martabak tadi ada pas kita sore. Biasanya kalau normal itu rame cuy kalau takbiran ya, keliling jalan gitu ya, sampai bawa iring-iringan cuy. Tapi ya mungkin masih suasana kayak gini mungkin enggak cuy ya. Basement. Hah? Enggak, kan itu ada Satpol PP tuh, banyak polisi, guys. Ini kiri kanan. Bisa ke kanan? Bisa lah.
bisa cuy. Kan cuy. Kayaknya mau patroli merenanya. Tapi udah gak ada yang dagang. Jam berapa sih? Udah ditutup belum? Udah ditutup belum? Tapi kemarin setengah 9 mobil udah harus keluar. Poek. Aduh. Oh, padahal di sini warnanya buang nata banyak. Alhamdulillah. Wah, udah tutup. Tumben. Bakso yang biasa udah tutup juga, nya. Ah, tapi nggak ada, udah tutup. Mana nggak ada? Kan mau nyata ya besok mah. Oke cuy. Oh, belum. Masih aman, belum tutup. Wow, tuh.